warna merah. Oke, ini dia nih yang paling sangar nih guys, paling ngeri. Ini kalau nggak salah namanya Dunia Dino. Oke guys, yuk kita cari mainan lagi ya di sini ya. Ayo, ada yang melihat nggak mainannya di mana? Yuk coba kita cari dengan teliti. Ada di mana nih mainannya ya? Coba kita cari-cari di sini. Ada yang melihat nggak teman-teman semua? Mana ya mainannya? Coba kita cari di sini ya. Wih, apa nih? Apa nih ya? Wah, plastik apa nih guys? Yuk, coba ya. Kita langsung bawa ke dalam aja. Siapa tahu ini mainan guys. Yuk, kita taruh langsung ke dalam guys. Kita bawa ke dalam ya. Nah, oke. Sekarang kita sudah ada di dalam rumah ya guys. Sekarang kita buka aja nih plastik hitam. Ini isinya apa ya? Coba ya, kita lihat ya. Apa nih guys? Apa tuh? Warna-warni. Apa nih? Seperti dinosaurus guys. Wah, coba kita lihat. Lihat nih, Epox dinosaurus. Wah, seperti dinosaurus ini guys. Coba kita lihat ya. Wah, dinosaurus guys. Mantap. Langsung aja ya, kita lihat nih warnanya nih guys. Ada banyak nih. Duh, kita singkirin dulu plastiknya. Tuh guys, warna-warni dinosaurusnya. Keren banget, ada banyak nih ya. Langsung aja ya, coba kita unboxing dinosaurusnya ini guys. Warna-warni nih guys, ada warna hijau, warna merah, warna kuning, warna abu, warna ungu, warna coklat. Tuh, banyak guys. Coba kita unboxing aja ya. Kita buka nih guys, dari sini nih. Susah guys. Coba kita buka ini. Kita unboxing mainan baru. Wah, udah gak sabar nih ya. Waduh. Kita buka, kita unboxing guys. Oke, sudah terbuka. Mantap. Wah, ini dia nih bungkusnya tadi nih. Kita taruh dulu. Kita keluarkan satu ini. Wah, ini dia nih yang pertama. Ada dinosaurus badak. Keren sekali nih. Ada tanduknya guys. Tanduknya warnanya dua. Tuh. Warnanya dua. Tanduknya ada tiga. Lihat nih, selain ada tanduk, di sini juga ada duri-durinya nih guys. Nih, keren sekali ya. Warnanya coklat dan ada warna ungunya nih di kepalanya guys. Tuh, keren. Mantap. Oke, kita taruh sini ya guys. Sekarang lanjut kita ambil yang mana dulu nih. Yang warna ungu dulu ya. Wah, ini dia nih warna ungu nih. Ini sepertinya ini raptor guys, jenisnya guys. Ya, raptor ini bisa dilihat dari kakinya nih. Kakinya nih kalau seperti ini nih biasanya dinosaurus raptor guys. Tuh, mantap. Warna-warni, warna ungu. Keren banget nih. Wih, giginya tajam ya guys. Tuh. 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 Keren. Mantap nih warna ungu nih. Wih. Kita taruh di sini. Lanjut kita ambil yang ini dia. Nah, ini kalau nggak salah yang warnanya kuning ini jenis Spinosaurus ya, guys. Nih. Ini bisa dilihat dari atasnya ini dia ada seperti siripnya nih. Ya, seperti sirip nih. Warnanya kuning untuk di bawahnya dan
warna oranye untuk yang di atasnya nih guys. Wih, keren. Mantap. Keren sekali ya guys. Giginya juga tajam. Ini dia sepertinya pemakan daging guys ini guys. Ya, ini pemakan daging. Dan lanjut aja ya, kita taruh di sini. Lanjut kita ambil yang warna mana dulu nih? Kita ambil yang warna ini dulu lah ya guys ya. Warna abu-abu. Nah, ini dia yang abu-abu si leher panjang guys. Ini namanya Brontosaurus guys. Nih, mantap. Tuh, lehernya panjang. Jadi dia fungsinya untuk memakan daun-daun yang tinggi-tinggi guys. Jadi kayak misal di pohon gitu, dia memudahkan untuk mengambilnya karena dia lehernya panjang guys. Tuh, ini dia pemakan tumbuhan ya guys, bukan pemakan daging. Jadi dia lebih baik guys. Hehe. Ini warnanya abu-abu, keren. Sekarang kita taruh di sebelah sini. Kita lanjut lagi. Kita ambil yang warna merah. Oke, ini dia nih yang paling sangar nih guys. Paling ngeri. Ini kalau nggak salah namanya T-Rex. Ya, ini T-Rex guys. Dia pemakan daging ini guys. Sama seperti Spinosaurus tadi. Warnanya merah dan ada garis hitamnya guys. Tuh. Wih, keren. Serem ya guys ya. Warnanya merah, giginya tajam. Dan dia punya dua tangan nih guys. Punya dua tangan dan dua kaki. Keren. Warna merah guys. Kita taruh di sini. Lanjut lagi. Kita ambil yang warna hijau yang terakhir ya. Hehe. Ini namanya Stegosaurus ya. Ini Stegosaurus, dia memiliki duri-duri yang besar di atas badannya guys. Di punggungnya ini dia punya duri yang besar. Dan senjata utama Stegosaurus ini, dia memiliki duri di ekornya nih guys. Nih, dia seperti tanduk di ekornya ini. Jadi fungsinya untuk bertahan diri dari musuhnya guys. Itu jadi dari predatornya yang mau memangsa dia. Ini warnanya apa coba, ayo. Ini warna hijau dan ada warna kuningnya nih guys. Wih, keren banget nih. Dia pemakan tumbuhan ya guys. Dia baik juga. Walaupun dia baik, tapi kita tetap harus berhati-hati kalau ketemu, karena dia memiliki ekor yang ini nih. Memiliki ekor yang berduri guys, atau bertanduk nih. Oh, keren ya. Wih, mantap. Nah, ini dia nih dinosaurus-dinosaurus yang sudah kita unboxing. Jadi coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya guys ya. Ada 6 dinosaurus yang kali ini kita unboxing. Wih, keren. Mantap nih guys. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.